All right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد وعليكم لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله hari ini kita Ustaz nak buat penggulungan sedikit berkaitan surah Al-Jin. Kan Ustaz, betul? Dan nak Okey, jawab boleh, soalan boleh. sedikit. Baik, Okey, Ustaz penggulungan silakan. ni kan? Ada soalan Teruskan. ni ya? Kejap. Saya. Penggulungan ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Petang ni dapat kita meneruskan siri pengajian tadabbur hari Selasa. Sepatutnya 2:30, saya minta maaf kerana saya baru sampai daripada luar. Kita buat sedikit, saya nak menjawab ada 1, 2, 3 soalan yang ditanya sebelum ni. Kemudian nanti kita terus pergi kepada cerita, sebaik-baik kisah. So petang-petang ni kita belajar cerita-cerita lah. Dan kita ambil kisah Nabi Allah Yusuf nanti. Nota dah ada, insyaAllah jangan bimbang. Nanti akan diedarkan kepada tetera perempuan. Okey, kita pergi dulu surah Jin sekejap. Mana surah Jin ni? Surah Jin, nota surah Jin. Okey, Kak nampak tak Kak? Nota surah Jin ni. Saya. Nampak. Saya ni kalau tak pakai spek dah tak nampak dah ni. Okey, maklumat tambahan sekejap. Ada yang tanya minggu lepas tentang kenapa dalam surah Jin Allah menyebutkan dharra, kenapa tidak lawannya nafa'a? Esat, oh. Mana yang ni? Kejap. Kejap. Dharra lawannya nafa'a kan? Ayat nombor 21 ya? Ya. Okey yang ni. Okey. Nampak tak note saya? Siapa-apa note ni Kak? Nampak Ustaz? Okey, dalam ayat ni dia ada perkataan dharra. Lepas tu Allah sebut rasyada. Jadi biasanya, biasanya macam ni. Biasanya lagu ni. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 188, okey. Biasanya kalau ada kalimah nafa'a, manfaat, lawan dia adalah dharra. Ini contoh dalam surah Al-A'raf ayat 188. Kita pernah baca ayat ni, ada dalam nota tu juga. Yang mana Allah mengatakan qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Ini Nabi sebutlah. Okey. Kalau ada naf'a, biasanya di lawan dia padanannya adalah dharra. Mudarat lawannya manfaat. Tapi kenapa ayat 21 tu dia dharra tapi tak guna manfaat, dia guna rasyada. Okey, para ulama kata macam ni. Okey, saya nukilkan ulasan Pak Quraish Shihab, ya, Buya Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Yang ni tuan-tuan kena catatlah, tidak ada nota yang sebelum ini. Okey, beliau mengatakan bahawasanya ayat 21 dalam surah Jin itu mengandungi mengandungi ihtibak. Ihtibak ni maksudnya adalah yakni tidak menyebut kata manfaat kerana telah ada maksud dalam ayat itu pengertian manfaat. Begitu juga tak disebut kalimah al-ghuyu kerana sudah ada kalimah rusydu. Maksudnya macam ni. Al-ihtibak ni maksudnya adalah
penyebutan tu dah disebut secara tak langsung. Maksud dia begini. Tengok ya. Dia kalau ikutkan, kalau ada kalimah rusydu, lawannya adalah al-ghayyu, iaitu sesat. Nanti kena rujuk balik ya pada nota ayat yang kedua. Kita ada sebut perkataan rusydu lawannya kepada ghayyu, sesat. Tapi dalam surah jin, kita tak jumpa pun perkataan al-ghayyu. Allah sebut rusydu ataupun rusyadu. Tapi tak jumpa pun ghayyu. Begitu juga ada perkataan dharru. Tapi tak ada perkataan naf'u. Maka kata para ulama, perkataan rusyada, petunjuk, sebenarnya perkataan petunjuk sudah pun memberikan maksud, memberikan maksud manfaat. Faham tak? Maksudnya, dalam dalam kaedah surah jin, dia tidak menggunakan kaedah menyebut apabila sebut dhara, mesti kena ada lawannya nafa'a. Tidak ada, dia tak gunakan konsep menyebut secara terang. Dhara mesti nafa'a. Tetapi kalau kita faham, pendekatan dalam surah jin, dia tidak menyebut secara langsung. Tetapi ada kaitan dengan manfa'ah, iaitu rasyadah. Sebab rasyadah ni kebaikan. Jadi, kebaikan ataupun petunjuk, dia dah termasuk di dalam nafa'ah. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya, walaupun tak sebut perkataan nafa', okey, seperti mana ayat yang kita sebut ni, kita buat contoh tadi ni. Okey, walaupun tak ada perkataan nafa'a dalam surah Al-Jin, tetapi perkataan rasydu tu sudah termasuk sebahagian daripada nafa'a. Ha, itulah maksud dia. Begitu juga, begitu juga tak perlu nak sebut kalimah ar-rayyu, sesat, kerana apabila kerana di dalam surah Al-Jin tu, sesat tu dah diguna pada kalimah lain. Contohnya, dia macam ni. Maksud dia, dia tak, maksudnya kalau dah guna rusydu, dia membawa maksud lawan dia. Walaupun tak perlu, walaupun tak ada kalimah ghayyu, dia macam ni. Dia macam kita kata, guna satu kalimah, dia akan faham lawan dia. Maksud dia macam tu. Al-Quran, dia menggunakan pelbagai kaedah. Kadang-kadang disebut lawan dia secara jelas. Macam macam kita sebut tadi, ya. Macam kita sebut Al-Ghayyu, kalau sebut Dara, lawan dia Nafa'. Tapi Quran ni kadang-kadang, kalau dia tak sebut kalimah Nafa'a, apabila sebut Dara, mesti ada Nafa'a. Boleh faham macam tu, ya? Maksudnya, penyebutan lawannya secara tidak langsung. Macam tu juga, disebut kalimah rusydu, dia akan sebut terus seolah-olah ada lawannya al-ghayyu. Itulah penerangan dia. Okey. Kemudian, ada sedikit maklumat tambahan. Sekejap, saya nak tunjuk. Allah terpadam pula. Sekejap, ya. Saya minta Tuan-Tuan Salin dekat sini. Saya ada buat tambahan. Okey. Cuba tengok dekat ayat nombor 22. Ayat 22. Ayat 22 tu pada kalimah multahada, multahada dalam nota tak ada. Tapi ini saya ada sebut kan kurang yang lalu, dia kita dalami sikit. Ada penambahan maklumat. Okey, multahada. Multahada ni kalau kita baca dekat ayat 22, multahada ni maksudnya apa? Tempat perlindungan. Macam liang lahat. Sebab tu Muhammad Quraish Shihab kata, Pak Quraish Shihab kata, multahada ni berasal dari kalimah lahat. Lahat tu kita kata liang lahat tu. Jadi lahat ni asal-asalnya bererti miring ataupun cenderung. Jadi apabila ada adanya huruf ta selepas huruf lam, dia sepatutnya mulhada. Mulhada. Tapi kenapa di tak ada, kenapa adanya huruf ta selepas huruf lam tadi, sebab asalnya adalah lahat, lahat. Tapi kena ada, kenapa ada huruf ta? Menunjukkan, nak menggambarkan tempat berlindung tu sangat sempurna. Ni dipanggil kaedah. Di kalau ada huruf yang ditambah ataupun huruf tu dikekal, huruf tu
ada penamaan huruf tu, dia menunjuk kepada makna yang lebih mendalam. Jelas tak? Maksudnya dekat terjemahan kita, dia tak ada perkataan tempat perlindungan yang sempurna. Cukup dengan tempat perlindungan selainnya. Maksudnya Nabi nak kata, aku tidak sekali-kali akan mendapat tempat perlindungan selainnya. Tetapi kalau dihalusi, di pedalam, kenapa ada huruf ta sedangkan multahada tu adalah lahat, maka huruf ta dekat lam tu nak menggambarkan kesempurnaan tempat perlindungan. Okey, dah jelas. Kita sambung lagi tengok. Kat mana saya ada tambah sikit ya? Okey. Faham tak? Boleh faham? Jelas ke? Okey. Dia sebenarnya banyak lagi. Kehalusan tu cuma saya rasa macam macam bukan tak perlu, tapi dengan konteks kita semua orang awam ni macam saya tak nak dalam lah. Nanti nanti bertambah poning then. Okey. Tengok dekat ayat nombor 28. Ayat 28. 28 tu kan ada perkataan ladaihim wa ahsa kan. Okey, tengok terjemahan dia. Kalau kita baca terjemahan bima ladaihim. Bima ladaihim tu maksud dia segala yang ada pada mereka, yang ada pada mereka ladaihim ni. Yang ada pada mereka kan. Okey. Kalau kita baca terjemahan yang ada pada mereka, tengok sedikit dia punya kehalusan dia. Okey, kata Pak Qori Shihab, perkataan ladaihim berasal dari kalimah lada. Lada biasanya Allah gunakan dalam perkara-perkara yang tak dapat dibayangkan oleh manusia. Dia berbeza kalau guna inda. Oleh sebab itu, maka ayat ladaihim, apa yang ada di sisi, apa yang ada pada mereka tu, merujuk kepada mencakupi semua perkara walaupun manusia tak dapat bayangkan dia, tak dapat gambarkan dia. Itu perkataan ladaihim. Kenapa Allah tak guna indihim? Kalau kita ayat ni kan, patutnya ayat dia wa ahata bima in, apa indahum ke? Kenapa guna ladai? Ladai maksudnya tuan nak kata ilmu Allah ni meliputi segala keadaan pada mereka ni, maksud dia sampai mereka tak pernah fikir pun Tuhan boleh tahu ilmunya sedalam itu yang ada pada mereka. Okey. Lepas tu cuba tengok dekat perkataan ahsa, ahsa. Perkataan ahsa ni dia menghitung, menghitung setiap sesuatu satu persatu kan. Kita kena tambah sikit maklumat. Kalau Allah guna ahsa daripada kalimah al-ihsa, bukan sekadar Allah kira, Allah hitung. Tetapi apa yang Allah kira hitung tu, dia takkan hilang perkiraan itu. Dia macam, dia macam kira dan Allah pelihara apa yang Allah kira tu. Maksudnya Allah Ta'ala ni dia boleh mengira satu persatu, bukan sekadar itu, tapi Allah juga memelihara apa yang dia kira tu. Maksudnya takkan ada data yang hilang lah. Allah kira dan takkan ada yang terlepas. Itulah perkataan asal tu lah. Okey. Kita lajukan sikit lagi. Oh, hilang pula dia punya nota ni. Okey. Sekejap ya. Bismillah. Ada lagi kot. Saya nak cerita kat mana. Okey. Tak apalah. Yang lain tu saya tinggalkan lah. Okey. Itu saja untuk ringkasan. Sebenarnya ada lagi tapi saya macam macam fikir perlu ke tak perlu. Nanti saya bimbang juga macam dia sebenarnya macam ni. Dia tengok pada konteks ya. Kita ni sebenarnya saya takut nanti kalau terlalu dalam terlalu pening nanti. Tapi saya rasa tak apa dari sudut kalau bagi tahap kita orang awam ni rasanya dah capailah ya. Tujuan penerangan untuk surah Al-Jin. Okey. Kita terus surah apa ni? Tuan-tuan nak belajar surah apa ni? Ustaz, surah Yusuf. Surah Yusuf eh? Hmm. Okey, sebab apa surah Yusuf? Sebab sebenarnya saya ada nota yang lengkap. Tapi bukanlah lengkap sangat. Sekejap tengok slide dia. Berapa slide dia? Ustaz, no? Nanti saya bagi. Sekejap eh.
Allah terbuka tertutup, terbuka tertutup. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Syabah. Ya Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad. Okey. Nampak kak, nampak nota apa kak? Nampak slide mana? Nampak slide turun selepas surah dia banyak ni Ustaz Bus. Okey. Slide dia semua sekali ada 921. Nah, sampai sini. Nampak tak? Dia sampai sampai ayat nombor, ayat nombor apa ni? Sampai ayat 111 lah. Nampak nombor tak? Nampak tak nombor slide tu? Nampak Ustaz. Yang Ni. Ustaz klik sekarang 919. Yang sekarang ni nombor? Di sini 921. Betul. Plus. Slide dia ada 921. Nanti kalau ibu-ibu nak print, jangan print satu muka, satu satu muka surat, satu slide ya. Nanti tebal pula. So ibu-ibu boleh print dua atau tiga slide lah dalam satu muka surat. Okey, saya bagi nanti insya-Allah lepas ni nah. Sebenarnya saya macam nak ambil waktu nak edit lagi, tapi macam takut ibu-ibu dah ada bertanya nota dah, saya dah tak boleh tunggu lama lah. So saya kena ni lah. Saya terus bagilah insya-Allah. Okay, tak apa. Nanti daripada siri ke siri, nanti saya akan tambah lagi beberapa maklumat. Rasanya macam cukup kot yang ni. Okay. Boleh kita mulakan, ibu-ibu? Jangan bimbang kalau tak sempat salin. Jangan bimbang, insyaAllah. Eh? So, kita masuk cerita pula. Petang-petang ni kita bercerita pula. So, kita dah cerita pasal jin. So, kita masuk cerita pasal Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf SAW. Okay. Dah. Boleh? Boleh kita mulakan? Boleh, Sudah Ustaz. bersedia, bersedia. Alright. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Suara saya jelas ke? Jelas, Ustaz. Okay. Jelas, Terus Ustaz. kita lanjutkan. Mulakan dengan latar belakang ya. Okay. Kita tengok dulu latar belakang surah Yusuf. Wallahu'alam, kalau pendekatan yang saya guna sebelum kita masuk kepada ayat pertama, kita lihat terlebih dahulu latar belakang bagi sesuatu surah. Mungkin setengah pengajar, dia ada pendekatan dia yang tersendiri. Tapi saya suka untuk menceritakan latar belakang dulu. Okey, surah Yusuf ini latar belakangnya, kalau tengok dalam Quran, surah yang ke-12 susunannya di dalam Al-Quranul Karim. Okey, kenapa letak nombor 12? Setakat ni saya wallahu ta'ala alam, tidak ada mana-mana ulasan kenapa letak nombor surah yang ke-12. Walaupun ada yang mengatakan adik-beradik Nabi Yusuf ni adalah ada 12 orang, adakah sebab itu surah ini diletakkan kepada susunan nombor 12? Wallahu taala alam. Tidak dapat ulasan daripada para sahabat yang menyusun surah-surah ni, dia adalah nombor ke-12 disebabkan kerana adik-beradik Nabi Allah Yusuf 12 tu, saya wallahu taala alam. Saya tak dapat memberikan justifikasinya. Adakah itu ada kemungkinan? Wallahu ta'ala alam. Saya tak dapat maklumat tu secara jelas lah. Okey. Ayatnya ada 111 ayat. Okey. Turun selepas surah Hud. Ayat ini mengikut kajian. Ini juga adalah ijtihad ya, para ulama yang mengkaji tentang surah, susunan surah ni. Okey, nak kalau kita nak kata ia secara mutlak benar, wallahu ta'ala, ni adalah di antara ilmu yang dikaji oleh para ulama tentang sejarah penurunan Al-Quran. Mereka mengatakan dia turun selepas surah Hud. Ni macam Taksim Misbah sebut, beberapa kitab lain pun disebut. Okey. Dan ia disusun pun sebelum surah Hud. Maksudnya dia turun, surah ini dia turun selepas surah Hud. Maknanya turun dulu surah Hud. Dan dari sudut susun pun, surah Hud susun dulu. Maksudnya surah Hud yang ke-11. Lepas tu baru turun, baru susun surah Yusuf. Turun pun macam tu juga. Turun dulu surah Hud, baru turun surah Yusuf. Okey. Dari sudut juzuk, surah Yusuf ni dia cover dua juzuk lah. Ya, juzuk 12 dan juga juzuk yang ke-13. Okey. Dari sudut muka surat, surah Yusuf ini dia ada mengandungi 14 muka surat. Nanti tolong semak ya, takut saya tersalah tulis pula. Okey. Kemudian dalam dalam Quran, surah Yusuf ni boleh ditemukan pada halaman 235
sampailah halaman 248. Okey, muka surat 235 sampai 248. Kalau kalau ada kesilapan, tolong maklumkan. Okey, kemudian surah Yusuf adalah surah Makkiyah, nisepakat para ulama. Ya, surah yang Allah turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Al-Munawwarah. Dan mengikut kajian juga, surah ini dia turun dekat-dekat waktu Nabi nak berhijrah. Selepas tahun-tahun berlaku beberapa peristiwa besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tahun kesedihan lah. Kematian bapa saudaranya, kematian Siti Khadijah, dan dikaitkan juga dengan selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Tapi kita boleh kata ia diturunkan mengikut kajian para ulama tu, dia diturunkan sekaligus oleh Allah selepas turunnya surah Hud, iaitu hampir-hampir waktu Nabi nak pergi berhijrah. Sebab itu sebelum hijrah, Nabi perlu dapat tahu kisah Nabi Yusuf secara sekaligus. Dia tak ada nak terpisah-terpisah. Kalau macam kisah Nabi Musa contohnya, dekat surah selepas hijrah pun ada juga, surah sebelum hijrah ada juga. Jadi kisah Nabi Yusuf ni Allah kena turunkan dia sekaligus supaya ceritanya tak terputus, sebab Nabi selepas ini Nabi nak kena berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi memerlukan satu bekalan yang lengkap. Sebab Nabi nak kena berhijrah, dia seolah-olah sama macam Nabi Yusuf kena dikeluarkan daripada Palestin masuk ke dalam Mesir. Jadi berlaku perpindahan tu ada berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey. Kemudian kita bincang tentang nama bagi surah Yusuf. Okey, ini dia panggil tasmiyatus surah. Okey, ini juga pendekatan yang tuan-tuan biasa ikuti. Sebelum kita bincang tentang ayat, kita akan bincang dulu dari sudut justifikasi nama-nama surah. Jadi siapa-siapa yang pernah mengikuti pengisian modul nama-nama surah, telah dipelajarilah macam mana nama surah ni diambil, adakah dia tauqifi ke dia wahyu. Kita boleh katakan kebanyakan para ulama mengatakan penamaan sesuatu surah itu adalah berdasarkan kepada wahyu. Okey, surah ini kenapa namanya surah Yusuf? Kerana memang kita sudah sedia maklum di dalam surah itu memang menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf. Jadi kerana cerita Nabi Allah Yusuf ni banyak dipaparkan, maka dipilih dengan nama-nama baginda alaihi salatu wassalam. Walaupun ada cerita pasal Nabi Yaqub, tapi tak diletakkan nama surah Yaqub. Okey, dipilih nama surah Yusuf. Baik. Kemudian mari kita lihat lagi penerangan lanjutnya adalah apakah kelebihan kalau kita membaca surah Yusuf. Okey, kelebihan secara khusus dari sudut pahala setakat ni belum didapati lagi. Kelebihan dari sudut pahala, cuma surah Yusuf ni kelebihannya adalah dari sudut impak faham surah Yusuf tu lah. Seperti mana kata Imam Atha. Imam Atha ni seorang tabi'in, maksudnya Imam Atha ni dia tabi'in, maknanya ulama yang dekat dengan zaman sahabat, ya, selepas Nabi. Maknanya hadis tak ada sebut. Para sahabat pun tidak ada meninggalkan apa-apa komentar tentang kelebihan surah Yusuf. Kalau ada, nanti tolong maklumkan, saya wallahu a'lam, saya tak jumpa lagi. Tapi setakat ni ada ulasan daripada seorang tabi'in namanya Atha', mengatakan bahawa tidak ada orang yang dia bersedih. La yasmi'u surat Yusuf mahzunun. Kalau ada mana-mana orang yang bersedih, dia berduka cita, dia muram, dia dalam kesulitan. Okey? Kalau dia baca surah Yusuf, dia faham kisah-kisah di dalam surah Yusuf ini akan memberikan kerehatan kepada dia. Dapat memberikan dia ketenangan, dapat bagi motivasi kepada dia. Ya, dapat meredakan apa kebimbangan yang ada. Maklumat ni
saya ambil dalam tafsir Al-Munir. Dalam tafsir Al-Munir. Okey. Kita lanjutkan lagi. Kita bincang maqsad bagi surah Yusuf. Okey. Apa tujuan surah Yusuf? Okey. Tujuan surah Yusuf ini, seperti mana saya yang saya ambil dalam kitab Dr. Ali Hassan Arfad dalam Dilalatul Asma'i Su'adul Quran, mengatakan bahawa surah Yusuf ini Allah Ta'ala nak paparkan kesempurnaan kekuasaan Allah dalam menghilangkan kesulitan, dan Allah Ta'ala nak tunjukkan betapa sempurnanya Allah Ta'ala ni dalam memberikan pertolongan. Maknanya kata kuncinya, maksudnya kalau surah Yusuf ni, kalau tengok apa yang Dr. Ali Hassan Arfad sebut ni, waktu dia mengkaji nama surah, tujuan surah, dia mengatakan surah Yusuf ni fokus kepada kekuasaan Allah di dalam menolong orang yang dalam kesulitan, kekuasaan Allah di dalam memberikan pertolongan. Sebab itu apa yang Imam Atok tebut tadi itu betul lah. Jadi siapa-siapa yang dalam kesulitan, siapa-siapa yang dia di dalam kepayahan, jadi surah Yusuf ni dia akan memberikan inspirasi yang sangat tinggi. Yakin Allah Ta'ala akan tolong dia. Yakin pada Allah, Allah Ta'ala akan mengeluarkan dia daripada kesulitan. Dia kena yakin kesulitan itu nanti yang dihadapi itu Allah akan bagikan kejayaan. Sebab tu dia kena belajar surah Yusuf. Kita ni memang patut belajar pun ya surah Yusuf, sebab kita pun tak lepas daripada kesulitan. Kita juga kadang-kadang rasa ragu-ragu juga kan. Apabila kita pada kepayahan ni, macam nampak macam tak ada siapa nak tolong kita. Kita nampak macam payahnya masalah aku ni. Ha, jadi kita nak, mungkin kita jadi dalam kegelapan kan, dalam kusut kita, tak tenang kita. Maka dengan kita adalah maklumat dari surah Yusuf ni, kita yakin Allah Ta'ala akan tolong orang dalam kesusahan. Allah akan tolong orang di dalam kesulitan. Jadi surah Yusuf ini memberikan satu motivasi yang tinggi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi lepas ni, Nabi nak kena keluar daripada Mekah ni. Nabi sedih sangat kematian pak saudara dia, kematian seorang isteri yang tercinta. Lepas tu dakwah Nabi ke Taif, dia telah ditolak. Jadi kesedihan itu disembuhkan, dirawat oleh Allah, dipujuk oleh Allah melalui cerita Nabi Allah Yusuf. Okey, jelas untuk tujuan bagi surah Yusuf. Okey, kemudian kita lihat kepada segmen-segmen dalam surah Yusuf. Segmen-segmen ni maksudnya kita nak bincangkan 111 ayat ni, macam mana kita nak bahagikan ayat-ayat itu. Okey. Segmen surah Yusuf ni, kita guna pendekatan yang sebelum ini kita selalu kita gunakan. Kita cari dulu pembukaan dia. Lepas kita jumpa pembukaan, nanti kita akan bincang dia punya ayat-ayatnya. Okey, pembukaan surah Yusuf, kita ambil tiga ayat pertama dulu. Tiga ayat pertama menjadi pembukaan bagi surah Yusuf ini, iaitu Allah menyebut tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang menerima wahyu daripada Allah. Jadi sebelum masuk kisah Nabi Yusuf ayat nombor 4, tiga ayat pertama tu Allah nak bagi tahu kepada siapa-siapa yang tahu kisah Nabi Yusuf ni, dia akan dapat tahu bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah benar. Nabi Muhammad itu menerima wahyu daripada Allah. Apa bukti Nabi ini benar? Macam sebab Nabi boleh cerita kisah Nabi Yusuf tu daripada ayat 4 sampai ayat 1 lebih. Jadi daripada cerita Nabi Allah Yusuf yang Nabi boleh cerita sebutir-sebutir-sebutir cerita dia tu, macam mana Nabi tahu? Sedangkan kisah Nabi Yusuf ni kisah Bani Israel yang Bani Israel kisah yang Bani Israel yang pertama-tama sekali berlaku. Jadi dekat cerita itu telah membuktikan Nabi ini seorang Rasul yang mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Habis tiga ayat pertama ni, baru kita masuk kisah Nabi Allah Yusuf. Kisah Nabi Allah Yusuf ni
boleh dibahagikan kepada babak, 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 babak. Babak ni bukan kita babak kat baby kita tu. Babak kejap lagi. Ni babak ni, babak lah ya. Yang ni saya ambil ya. Kalau tuan-tuan pernah baca buku yang diterjemahkan oleh Dr. Azrul dengan seorang lagi ustaz, buku pasal kisah Surah Yusuf tu yang terbitan Telaga Biru tu. Mana gambar buku tu? Sekejap saya tunjukkan. Ada tak gambar buku tu? Saya mana gambar buku tu? Nanti saya tunjukkan kalau ada ya. So saya ambil juga dalam tu ataupun dalam 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 kitab Syekh Solah. Dia sebut dia bahagikan babak-babak ni. Okay. So babak pertama bermula daripada ayat 1, daripada ayat 4 sampai ayat nombor 20. Maknanya 20 ayat pertama kita letakkan ia di bawah babak 1. Okay. So babak ni pula kita pecahkan ia kepada adigan, adigan, adigan. So babak 1 ni dipecahkan kepada 6 adigan. 6 adigan. So adigan pertama segmen ayat 4 sampai 6. Adigan 2 segmen ayat 7 sampai 10. Sampailah adigan yang ke-6. Okay. So lepas ni pendekatan kita, waktu kita belajar tadabbur surah Yusuf ni, kita akan menggunakan pendekatan babak adigan. Babak adigan. Jelas eh? Jelas eh? Okey. Tak apa. Kalau tak sempat salin, tak apa. Nanti saya akan beri note ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sebab kita ada beza salin kan? Dia tengok dia salin. Dia tengok dia salin. Dia dengar dia salin. Tak apalah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Allah bagi pahala banyak. Untung dapat anak murid macam tu kan? Okey. Okay. Kita okay. Dan ya, ibu-ibu dapat tak? Faham ke? Faham, Ustaz. Aku terkelah dah jawab dah tu. Faham dia kata. Okay. Kita pergi kepada babak dua. Okay, babak kedua ni dia kita merangkumi ayat 21 sampai ayat nombor 30. So ibu-ibu kena tengok, saya catat dekat situ. Maksudnya babak kedua ni bermula daripada Nabi Allah Yusuf, dia nak dijual lah, dia nak dibawa ke Mesir dah. Ya, orang jumpa di dalam perigi tu. So nak dibawa dia ke Mesir ni kan? Ni ayat nombor 21 ni. Lepas tu babak kedua dia akan tamat dekat ayat 34, iaitu doa Nabi Allah Yusuf supaya dia memilih masuk penjara tu lebih baiklah daripada melayani nyonya-nyonya VIP. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dia panggil perempuan-perempuan tu nyonya-nyonya VIP dia panggil. Okey. Dah jelas ya? Okey, babak dua ni kita bahagi dia kepada tiga adigan ya. Adigan pertama mewakili segmen ayat 21 sampai 22. Lepas tu masuk adigan kedua ayat 23 sampai 29. Lepas tu adigan ketiga 30 sampai 34. Okey. Dah selesai 34 ayat. Okey. Kita terus kepada babak yang ketiga. Babak ketiga ni yang mewakili merangkumi ayat 35 sampai 53. Jadi babak ketiga ni kita bahagikan kepada empat adigan. Empat adigan. So adigan pertama, adigan mewakili segmen ayat 35 sampai 42, iaitu bermula daripada kisah Nabi Allah Yusuf dah masuk penjara. Lepas tu dia jumpa dua kawan dia dalam penjara tu. Okay. Kemudian ayat 43 sampai 45, 46 sampai 49, adigan keempat tu, iaitu penutup kepada babak yang ketiga, iaitu perempuan Al-Aziz, dia mengaku bersalah. Ini kita akan jumpa nanti setelah raja. Setelah dibuka, setelah ditubuhkan Suruhanjaya siasatan diraja. Nanti dekat adegan 4 ni, kita akan jumpa penubuhan RCI.
Nah, apa penubuhan siasatan diraja. Dan raja tu sendiri yang akan buka fail Nabi Allah Yusuf. Ha, Nabi Yusuf dia tak nak keluar lagi. Dia kata sila buka kembali kes aku, dia kata. Panggil balik siapa-siapa yang sebelum ini yang terlibat dengan kes aku. Ha, sebab Nabi Yusuf ni dia dipenjarakan tanpa dibicarakan. Dia tak dibicarakan. Dia disumbat masuk dalam penjara. Walaupun dia minta, walaupun dia tak ada pilihan dah sebenarnya. Sebenarnya Nabi Yusuf dia bukan memilih untuk masuk penjara sukarela, tapi dia tak ada pilihan. Kan, daripada menerima menerima apa, daripada nak ikut apa kata perempuan tu, tapi mereka tawarkan dengan penjara. Okey, nanti kita akan tengoklah. Jadi Nabi Yusuf ni setelah dia ditawarkan mendapat pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni bukan kat Malaysia je ada pengampunan diraja. Tetapi sejak zaman Nabi Yusuf dulu, seraja tu menjemput Nabi Yusuf keluar daripada penjara, tapi dia tak nak. Okey? Selepas kes dia dibuka kembali, raja tu sendiri yang menjadi hakim. Dia panggil balik siapa-siapa yang pernah terlibat dalam kes Nabi Yusuf. Mengakulah ketika itu perempuan Al-Aziz. Okey. Lepas habis babak yang ketiga, adegan nombor empat, masuk babak empat. Masuk babak keempat ni, babak yang melibatkan adegan Nabi Yusuf keluar daripada penjara. Jumpalah depan mata dengan raja itu. Raja tu siapa nama raja tu? Bukan Raja Kapur, bukan. Raja tu nama raja apa? Tak tahu namanya siapa. Cuma Quran panggil Al-Malik. Al-Malik. Bukan Fir'aun ya, bukan Fir'aun. Sebab zaman Nabi Yusuf, raja yang menguasai bumi Mesir belum ada lagi gelaran Fir'aun. Gelaran Fir'aun tu pada zaman Nabi Musa. Okay. So dia jumpa dengan raja tu, dia sembang dengan raja tu, lepas tu dia minta jawatan lah. Okay. Dia minta jawatan apa, menguruskan hasil pertanian, sumber apa, ekonomi dan sebagainya lah. Tapi Nabi Yusuf ni dia 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 banyak juga formula dia. Tapi formula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi Yusuf ni beras cukup ya, gandum-gandum cukup ya, cukup ya, tak ada tak, tak ada tak cukup. Okey, kemudian masuk adegan nombor 2, adegan nombor 3. Lepas tu adegan yang keempat tu, kalau kita boleh kata babak 4 ni adalah babak yang musim kemarau dah tiba dah. 7 tahun mereka menuai. Masa tu musim kemarau dah tiba. Waktu ni lah datangnya saudara-saudara Yusuf ke bumi Mesir minta bantuan. Nabi Yusuf turun padang. Dia sendiri yang sukat. Dan akhirnya Nabi Yusuf tu dapatlah bertemu dengan saudaranya. Kenapa saya letakkan nama Bunyamin? Sebab itulah yang biasa kita dengar. Tapi nama dia, wallahu a'lam lah, tak apalah letak namanya supaya faham wujud seorang lagi adik-beradik Nabi Allah Yusuf tu. Okey, babak yang kelima melibatkan ayat 80 sampai ayat nombor 101. Okey, yang kita bagikan babak lima ni ada lima adegan ya, lima adegan. Adegan pertama tu ayat 80 tu, iaitu adegan yang bermula saudara-saudara Yusuf buat mesyuarat tergempar ni. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat nak bawa kembali Bunyamin tu balik semula ke Palestin. So mereka buat mesyuarat tergempar, macam mana nak buat ni? Okey. Lepas tu sampailah adegan yang kelima, kita akan jumpa Nabi Allah Yusuf. Penamat ceritanya pada ayat nombor 101. Nabi Allah Yusuf berdoa kepada Allah supaya Allah matikan dia sebagai seorang yang betul-betul Islam dan tempatkanlah dia bersama dengan orang-orang yang salih. Penting ni. So di antara doa yang kita nak amalkan dalam hidup kita, boleh tengok nanti dekat doa Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sampai ayat 101 ni tak habis lagi surah Yusuf tu. Baru kita akan masuk kepada penutup bagi surah Yusuf
kita ambil, kita jadikan ayat 101, macam 101 boleh jugalah, ataupun 102 sampai ayat 111, iaitu pengajaran kisah Nabi Allah Yusuf kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Islam secara umumnya. Okey, dapat tak? Ada pembuka, ada penutup. Di antara pembuka dan penutup surah Yusuf, kita jadikan 5 babak. Setiap babak ada adegan-adegannya. So, berapa semua sekali adegan? Ah, tak apa. Nanti kiralah, tak apa. Okey, setakat ni jelas tak untuk segmen-segmen surah Yusuf? Nanti kalau kita buat iklan, kita nak buat air bahan, ataupun kita nak update kita dah sampai ayat berapa, nanti boleh letaklah babak berapa, adegan nombor berapa. Ha, kalau tidak jenuh kita. Dah sampai mana ya Liza? Dia tanya. Dah sampai mana ya Liza? Dia tanya. Okey, gurau-gurau je ibu-ibu ya. Tak apa. Okey. Okey. Gurau-gurau je ibu ya. Jangan maafkan saya saja je saya. Saya suka gurau-gurau ni. Okey. Dah jalan lah. Boleh ikut ya. Boleh faham. So, kita belajar berstruktur lah ya. Cuma kelas Tadabbur Surah Yusuf ni hanya 3 minggu ya. Sebab minggu keempat tu nanti akan diisi oleh Ustaz Syahmi, Sahibul Fadilah Ustaz Syahmi Hafizullahu Ta'ala Aliha. Okey. Kemudian setelah tahu segmen ada tak siapa-siapa nak 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 saya tunjukkan segmen-segmen tadi? Adakah? Dapatkah? Okey. Dapat ya? Okey, kalau dah jelas, jom kita pergi kepada biografi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Okey, Nabi Allah Yusuf ni dia punya biografi dia dia punya nasab keturunan dia pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi sebut Yusuf ni siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi, Al-Karimu Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tuan-tuan jangan jangan faham Karim tu nama macam kita kan. Karim, Karim. Kita panggil nama Karim. Pak Karim ke Haji Karim ke. Tak. Karim ni maksudnya mulia. Kita pun ambil lah nama Karim, letaklah nama Pak Karim. Okey. Jadi Al-Karimu Ibnul Karim. Bisa no? Saya ambilkan ni jap. Jap ya. Saya nak ambil dia punya ni jap. Okey. Nabi kata, Nabi Nabi Yusuf ni siapa? Adalah Al-Karimu, orang yang mulia. Ibnul Karim, anak kepada orang yang mulia. Anak yang anak tu pula, orang yang mulia tu pula, anak kepada orang yang mulia. Orang tu pula, anak kepada orang yang mulia. Maksud dia apa? Yusuf, orang yang mulia, anak lelaki kepada Yaqub. Yaqub seorang yang mulia. Yaqub ni pula anak kepada orang yang mulia, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq seorang yang mulia, anak kepada seorang lagi yang mulia, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Yusuf ni apa pangkat dia? Moyang kot. Moyang kot. Datuk. Moyang. Cicit. Moyang, moyang. Ah. Moyang. Kalau kalau Nabi Ishaq dengan Nabi Yusuf ni pangkat dia apa? Datuk. 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 Ah. Okay. Kalau Ibrahim dengan Nabi Yusuf? Moyang. Yeah. Moyang. Oh, betul. Jadi bayangkan daripada cicit, cucu, ayah, tok dengan sampailah hujung kan, sampai sampai moyang dia semua orang yang mulia. Kena faham maklumat ni sebab nanti Nabi Yusuf dia akan kemukakan nasab keturunan dia sewaktu dia berada di dalam penjara nanti. Dia akan sebut dia tu siapa,
moyang dia siapa, apa agama moyang dia, apa agama datuk dia, apa agama bapa dia. Okey, dah jelas dah? Alright, kita teruskan lagi. Okey, kita detailkan lagi. Anak-anak Nabi Yaakob ni semua orang tahu ada 12 orang. Salah seorang adalah Nabi Yusuf. Okey, macam mana kita tahu 12 orang? Ha, saya nak tanya. Macam mana kita tahu 12 orang? Hadis tak sebut 12 orang. Dari mimpi tu. Azbati tu ada 9. Saya ingat nasib. Yusuf. Maksud Yusuf dengan Benyamin jadi Okey, okey. Dia, 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 11 bintang matahari. Ah, betul. Daripada mimpi. Dia punya jawapan dia maksudnya macam mana boleh tahu anak Yaakob ada 12 orang daripada ayat 4 dia mimpi ada 11 bintang tu. 11 bintang tu. Kan, lepas tu ada satu bulan, satu matahari sujud tu. Lepas tu tafsiran mimpi dia yang yang diorang datang ke Mesir tu, depa sujud kat Nabi Yaakob tu, itu tafsiran mimpi tu. So daripada maklumat tu dapatlah kita mengetahui setakat itu anak Nabi Yaakob ni ada 12 orang. Seorangnya itu adalah Nabi, iaitu Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang lain tu mengikut pendapat yang benar bukanlah Nabi. Okey, jelas. Okey. Kemudian mereka ni bangsa apa? Nabi Yaakob, Yusuf, adik-beradik dia ni. Okey. Okey, kejap. Sebelum tu kita tengok dulu. Okey, dalam Quran penyebutan Yusuf, Yusuf, Yusuf ni tuan-tuan kita akan jumpa sebanyak 12 kali di dalam surah Yusuf. Tapi ada 2 kali dalam surah lain. Al-An'am ada sekali. Dalam surah Ghafir ada sekali penyebutan Yusuf tu. Tapi sekadar sebut nama saja. Al-An'am dengan surah Ghafir. Nak tengok nama dia ada tak? Nanti kita akan tunjukkan. Tapi surah Yusuf 25 kali. Dah sedap-sedap bagi nama Yusuf kan. Janganlah panggil Sop, Sop, Sop. Dia panggil. Ya. Jadi sebutlah nama penuh dia. Kadang orang panggil Yus Yus. Igelinya aku panggil Yus Yus ni. Jalan ya. Panggil, dia panggil Sop, Sop. Panggillah nama penuh Yusuf. 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 Okey. Kemudian kita nak tengok mereka ni bangsa apa, daripada daripada golongan mana. Rupa-rupanya Nabi Yusuf, pak dia, adik-beradik dia daripada Bani Israel. Maknanya Bash, Bani Israel yang pertama sekali dalam sejarah adalah keluarga Nabi Yaakob. Macam mana kita boleh kata keluarga Nabi Yaakob ni adalah Bani Israel yang pertama? Sebab sebab Nabi Yaakob tu dialah digelar Israel. Nabi Yaakob, Allah panggil dia dalam Quran Israel. Jadi anak-anak dia dipanggil Bani, Bani, Bani. Macam kita kan, anak-anak Adam dia panggil Bani Adam, ya Bani Adam. Jadi anak kepada Israel, anak kepada Yaakob dia panggil Bani, ya Bani Israel. Jadi Bani Israel yang pertama, keturunan pertama Nabi Yaakob. Sebab apa? Ha, tengok dekat ayat tu. Dekat ayat surah Ali Imran ayat 93 muka surat 62, Allah menyebut tentang kullu ta'ami kana illa li bani Israel illa ma harama Israel. Okey, cuma saya minta maaf, saya tersalah highlight. Sepatutnya Israel, saya nak highlightkan dekat sini. Illa ma harama Israel. Dekat sini saya nak highlightkan. Okey, Israel kat sini siapa? Allah kata segala jenis makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel. Jadi ada 2 kali Israel kat sini. Satu, Bani Israel. Kedua, Israel. Okey, jadi Israel kat sini adalah Nabi Yaakob.
Nabi Yaakob ni dia ada makanan yang dia macam kita alah lah, macam kita ada makanan yang kita alah tak boleh makan. Dari Nabi Nabi Yaakob ni dia tak makan makanan tu. Okey. Jadi Bani Israel macam ikut dia juga. Okey. Jadi kita nak sebut di sini Israel menurut pada Nabi Yaakob eh. Okey, kemudian satu lagi penyebutan Israel dekat surah Maryam eh, ayat nombor 58 halaman 309. Kita akan jumpa dekat sini disebutkan wa min dhurriyyati Ibrahim wa Israel. Israel kat sini siapa? Nabi Yaakob. Lepas tu kalau kita baca terjemahan, kalau baca terjemahan ni, mereka itulah sebahagian daripada nabi-nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka. Lepas tu Allah sebut daripada keturunan Adam dan daripada keturunan orang yang kami bawa bersama-sama dengan Nuh, serta daripada keturunan Ibrahim dan daripada keturunan Israel. Kita jumpa banyak dekat sini. Zuriat Adam, zuriat Nabi Nuh, lepas tu Ibrahim dan Israel. So Israel siapa? Nabi Yaakob alaihi salatu wassalam. Disebabkan Nabi Yaakob dipanggil Israel, Israel tu maksudnya apa? Dalam bahasa apa? Ibrani kan? Israel maksudnya adalah hamba Allah. Betul lah tu. Nabi Yaakob kan adalah hamba Allah dipanggil Israel. Okey. Jelas ya? Sebab itu negara haram Israel tu kan, yang dekat Palestin tu, sebab tu mereka suka menggunakan nama Israel. Mereka tak suka guna nama Yahudi. Dia guna negara Israel kerana mengambil kemuliaan Nabi Yaakob. Okey. Jadi anak-anak Nabi Yaakob 11 orang adalah Bani Israel yang pertama. Okey, sebab tu kalau nak kaji, siapa-siapa nak kaji Bani Israel, dia mesti kena kaji daripada kisah Nabi Yusuf dengan saudaranya. Kalau nak tahu perangai Bani Israel macam mana, kena kajilah perangai adik-beradik Nabi Allah Yusuf. Dia sebab itu Allah cerita dalam Al-Quranul Karim. Kemudian barulah masuk Bani Israel zaman Nabi Musa. Lepas tu kalau nak kaji Bani Israel ni, masuk pula Bani Israel zaman zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu zaman kegemilangan lah. Daud, Sulaiman. Lepas tu sampailah Bani Israel yang terakhir pada waktu zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lepas tu sampai zaman Nabi Muhammad, dia tak panggil dah Israel. Allah panggil ayat-ayat Allah panggil Bani Israel ni Yahudi. Yahudi. Sebab itu penyebutan Yahudi Allah gunakan setelah Nabi sampai dekat Madinah. Allah turunkan surah Al-Baqarah, Allah memanggil mereka itu dengan gelaran Yahudi. Sebab tu tuan-tuan jangan terkeliru antara panggilan Bani Israel dengan Yahudi. Alhamdulillah, kita di Akademi Tadabbur dah selesai dah bincang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Dah ada nota, dah ada pun rakamannya. Nanti tanya Kak Liza lah tentang apa Bani Israel tu. Okay, nota-nota dan kuliah dia. Okay. Dah jelas dekat sini ibu-ibu? Boleh saya teruskan lagi? Okey. Sekarang kita nak bincang pula. Kat mana mereka tinggal? Berada di mana? Okey. Setakat yang kita ketahui melalui sejarah, okey, mereka berada di Palestin. Macam mana kita boleh kata Palestin? Mereka berada di Palestin. Dekat Palestin tu, mereka duduk kawasan pendalaman. Bukan kawasan bandar. Mereka duduk kawasan pendalaman. Dia panggil Al-Badwi. Al-Badwi. Tu yang ada istilah Arab Badwi. Arab pendalaman. Maksudnya orang ulu.
So depa duduk dekat kawasan pendalaman di Palestin. Pedalaman. Pedalaman ke pendalaman? Pedalaman. Kalau saya pendalaman tu perbuatan. Okey, jazakillah khairan. Saya ni orang bandar. Tak tahu ejaan pendalaman. Okey, so kita padam ni any pedalaman eh. Okey, macam mana kita tahu dia penduduk kat pedalaman? Kerana ada ayat yang badui ni. Sebab Nabi Yusuf, okey, saya tunjukkan macam mana satu fakta ni diambil ya. Sambil ibu-ibu kita semua belajar, ibu-ibu kena tahu macam mana fakta tu dapat. Ni saya kita tak nak belajar ambil bulat-bulat terus daripada tenaga pengajar. Tapi saya suka untuk membawa sekali macam mana cara nak mendapatkan maklumat-maklumat ini. Okey. So kalau orang tanya macam mana kita tahu mereka duduk di pedalaman? Jawapan dia ayat nombor 100. Okey, ayat nombor 100. Oh, dah nak habis dah kita tadabbur surah Yusuf. Ayat 100 dah ni. Oh, okey. Tak adalah. Ayat 100 ni, Nabi Yusuf ketika dia dapat jumpa ayah dia, Yaqub, dia kata macam mana? Tengok ayat ni, dia kata. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qad ahsana bi idza akhrajani minas sijin. Dan sesungguhnya dia Allah telah melimpahkan kebaikan kepadaku ayah ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Tengok Nabi Yusuf ni. Dia apa-apa pun dia sandar kepada Allah. Lepas tu dia kata apa? Waja'a bikum minal badwi. Nampak tak perkataan minal badwi? Dan Allah tu juga telah bawa kamu datang ke sini ke Mesir daripada betul ke ejaan dia penda ya pe ya tak ada n ya. Ni saya tengok macam salah kot terjemahan tafsir ni. Okey, tak apa. Pen tu perbuatan, kalau pe tu noun, kata nama. Kata nama ya. Kita punya terjemahan macam mana dekat tafsir kot terjemahan? Okey, tak apa, nanti kita betulkan ah. Kalau betulkan. So daripada ayat ni betul tak? Kita boleh kata mereka tinggal dan dekat kawasan pedalaman, betul kan? Tapi belah mana, utara ke selatan ke? Iaitu saya wallahu alam lah. Saya tak dapat nak verify dia. Okay, kalau ada pihak yang tanya, macam mana tahu dia dekat Palestin? Mereka dekat Palestin. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu maklumat ni. Kena tahu cerita ni. Cerita ni. Sana, cerita ni. Okay. Tengok ya. Nabi Ibrahim. Tuan-tuan kena bongkarkan sejarah daripada Nabi Ibrahim. Okay, Nabi Ibrahim. Kalau kita baca sejarah, Nabi Ibrahim asalnya dia duduk di mana? Negara apa? Iraq kan? Iraq kan? Lepas tu kan kisah lepas dia kena bakar tu, campak dalam api tu kan, dia berhijrah keluar daripada Iraq. Kak, dia pergi berhijrah dengan siapa? Dengan Sarah, Ustaz. Dengan lelaki. Dengan Sarah tu betul? Nabi Lut. Ya, dia keluar dengan Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Ada dalam Quran. Jadi manusia yang pertama di kalangan para rasul yang keluar berhijrah adalah Nabi Ibrahim. Memang dalam Quran sebut. Dia itu muhajir, muhajir, muhajir. Dia bersama dengan Nabi Lut. Okey. Mereka pergi ke mana? Kalau kita baca nasihat tu, mereka pergi ke Syam. Ke Mesir. Belum lagi. Mesir belum lagi. Mereka pergi ke Syam. Daripada Syam tu merujuk kepada Palestin lah. Lepas tu kan dia bawa isteri dia keluar masuk ke Mesir kan? Yang jumpa raja yang gatal tu. Ingat tak? Raja yang suka kacau perempuan tu. Lepas tu kan dia dapat hajar kan? Okeylah. Lepas tu kan dia tinggalkan. Lepas tu kan dia masuk ke Jaziratul Arab. Dia pergi ke Hijaz. Dia masuk ke Arab Saudi kan. Dia tinggalkan Nabi apa? Nabi
Nabi Ibrahim dengan Hajar kan. Lepas tu kan dia patah balik masuk ke Palestin. Pendekkan cerita, dekat situlah dapat Ishak. Maksudnya mereka tak keluar dah. Dekat situ dapat Ishak. Lepas tu Nabi Ishak pula akhirnya dapat Yaqub. Dan kita baca sejarah, Ishak tak keluar pun, tak ke mana-mana pun. Jadi Yaqub ni dapatlah Yusuf, dapatlah yang lain-lain. Jadi daripada kisah itulah boleh kita katakan mereka berada di Palestin, duduk di kawasan pedalaman. Okey, beres dah. Jom kita lajukan lagi. Kau apa dah ni? Suara saya jelas tak? Boleh dengar tak? Apa saya tak pakai headphone ni? Jelas Ustaz, jelas. Okay, Ustaz. Jelas. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Sekarang ni kita sambung lagi. Okey, Nabi Allah Yusuf ni, dia punya fasa kehidupan dia boleh dibahagikan kepada dua. Mula-mula fasa ujian dia. Macam-macam berlaku dekat dia. Banyak cubaan, banyak sangat. Dan fasa yang kedua, Nabi Allah Yusuf mendapat kejayaan, kenikmatan. Jadi apa yang kita belajar sebenarnya daripada dua fasa ini? Sebelum nak dapat kemenangan, kenikmatan, kejayaan, kita kena tempuh apa dulu? Kena cubaan dan ujian. Kita kena tempuh susah, ujian, macam-macam. Inilah sebenarnya sebab Allah turunkan surah Yusuf, di antara sebabnya nak bagi semangat kepada Nabi SAW. Sebab Nabi pun kena tinggalkan kampung halaman dia. Seperti mana Nabi Yusuf kena tinggalkan kampung halaman dia. Tetapi dia pergi ke tempat lain. Allah memberikan kejayaan kepada dia. Begitulah Nabi SAW, dia masuk ke Madinah. Lepas tu dia akan dapat kejayaan yang besar. Apabila dia berada di Madinah, akhirnya dia balik semula ke Mekah, menawan kota Mekah. Tapi Nabi Allah Yusuf, dia memang berada di Mesir lah. Sampai hujung hayat dia. Okey, dah jelas dah. Jadi kalau kita berada dalam keadaan penuh kesulitan, ingat. Kalau Nabi Yusuf pun dapat kejayaan, dapatlah kita tu nanti. Tapi kita kena belajar beberapa perkara yang banyak dalam ni. Panjang kisah Nabi Yusuf ni, insyaAllah. InsyaAllah kita cuba bongkar sebongkar-bongkarnya. Banyak perkara-perkara yang sangat banyak akhlak-akhlak yang kita akan pelajari daripada kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Eh? Okey. Sebab orang mungkin nampak, oi bestnya dia kan. Oh bagusnya dia dapat kejayaan sekian-sekian. Dia terlupa sebelum tu kena lalui apa. Itu yang konsep. Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama susah itu adanya senang. Tapi nak pergi ke senang tu, apa yang kita kena lalui. Begitulah yang Allah nak paparkan kepada lisan Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik. Kita terus pergi kepada intipati surah Yusuf. Okey, intipati surah Yusuf ni. Sekejap, saya nak terang ke? Tak nak terang. Sekejap. Okey. Kita ambil sekejap boleh intipati surah Yusuf. Boleh saya teruskan lagi? Kita habis pukul berapa ni? Pukul 4, Ustaz. Okey, pukul 4. Okey, setakat ni boleh boleh ikuti dengan baik ke? Boleh, Ustaz. Okey. Tak sempat salin tak apa. Nanti saya akan bagi note ni, insyaAllah. Baik. Nombor satu. Ni intipati ni macam dia bukanlah kesimpulan menyeluruh lah. Tapi apa yang kita boleh dapat daripada kisah Nabi Yusuf ni, perkara yang besar, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui perkara ghaib. Ingat tak kisah surah jin tu? Atau jin pun tak tahu perkara ghaib, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu perkara ghaib kalau Allah tak bagi tahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi alaihi wasallatu wasallam tak mengetahui perkara ghaib setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf ni dia tahu ke, Nabi Muhammad SAW pun tak tahu kan kisah Nabi Yusuf kan? Kalau Allah tak cerita kepada Nabi. Nabi Yusuf pun dia tak tahu apa nak berlaku masa depan dia. Dia pun tak tahu. Nabi Yaakob pun tak tahu anak dia pergi ke mana, berlaku apa dekat anak dia.
Kalau dia tahu, dia tak bagilah anak dia tu dibawa keluar oleh waktu nak keluar bermain ke. Kan? Dia tak tahu. Jadi kita dapat belajar kat sini tentang apa? Tentang perkara ghaib, ia berada di bawah urusan Allah. Allah susun takdir tu. Kita tak tahu ke depan jadi apa. Allah je yang mahu mengetahui. Okey. Kemudian yang kedua, Allah berkuasa, Allah SWT berkuasa penuh di atas segala-galanya. Bukan Nabi, sama ada mereka hidup ke ataupun setelah mereka mati. Kuasa mengurus itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ni dipanggil elemen-elemen akidah ya, dalam kisah Nabi Allah Yusuf ni. Betul tak? Pertama kita dapat belajar apa pun berlaku serah pada Allah je. Kalau macam-macam orang nak buat, dia takkan berlaku kalau Allah tak izinkan. Sebab semua itu kuasa penuh ada atas pada ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan belajar macam mana Nabi Yaqub telah ajar kepada kita bahawa dia menyerahkan apa saja urusan tu kepada Allah. Nanti kita akan belajar daripada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Bukan pada manusia. Bayangkan Nabi Yusuf seorang nabi. Betul tak? Tapi dia sendiri pun tak ada kuasa. Orang boleh buat apa-apa pada dia. Betul tak? Menunjukkan dia pun menyerahkan diri dia apa berlaku kepada Allah. Ni di antara perkara penting yang kita nak gali daripada surah Yusuf ya. Bukan sekadar cerita tu, tapi kita nak tekankan sangat tentang akidah tu. Nanti kita akan sebutkan banyak perkara yang berkaitan dengan akidah tu. Okay. Kemudian yang ketiga, apa yang kita dapat ketahui daripada surah Yusuf ni adalah surah ini sebenarnya menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bila diturunkan di Mekah. Ia memberitahu yang orang Mekah menentang Nabi tapi akhirnya mereka akan mengalah seperti mana adik-beradik Nabi Allah Yusuf juga. Ini dikaitkan dengan kejayaan tadi tu. Sebab tu kita apabila kita susah kita kena fikir ke depan tu. Di sebalik susah tu adanya senang tu. Okey, setiap manusia melalui ujian sebagaimana ujian dilalui oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ujian para nabi ni amat berat berbanding dengan ujian manusia yang biasa. Nanti kita akan tengok ya ujian-ujian. Tapi yang paling penting adalah sebab ramai orang dia akan guna alasan bolehlah dia tu para nabi. Kan? Sebenarnya memang Allah jadikan para nabi untuk kita ikut. Jadi kita kena belajar apa teknik mereka menghadapi ujian. Macam mana mereka berhadapan dengan ujian. Kita jangan lari dengan ujian. Tetapi macam mana menguruskan ujian tu. Nanti kita akan belajar ya. Kat surah Nabi Allah. Ke dalam surah Yusuf. Baik. Kita masuk ayat pertama. Tapi sebelum tu ibu-ibu. Surah Yusuf ni. Sebenarnya saya tengah cari ni maklumat ni. Saya tengah susun lagi. Kata Al-Imam Fairuz Abadi mengatakan. Nabi Yusuf ni diuji dengan 10 ujian. Allah bagi kepadanya 10 kenikmatan. Cuma ni saya tak dapat maklumat lagi ni. Saya tengah cari lagi nak susun lagi insya-Allah. Nanti waktu kita belajar setiap minggu kita akan tengok banyak kisah Nabi Yusuf ni berkaitan dengan akhlak. Nanti kita akan tengok akhlak apa. Akhlak Nabi yang Allah ditunjukkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam tu wassalam. Baik. Kita masuk ayat pertama. Tapi macam tak ada juga ayat pertama ni. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan ibu-ibu? Saya yakin ramai di kalangan kita dah banyak ikut bengkel surah Yusuf kan? Banyak dah ni sebenarnya. Kalau ada benda yang sama, anggaplah ia sebagai pengukuhan saja. Tapi sebelum tu, saya nak tunjukkan pendekatan yang saya akan paparkan. Okey, macam biasa, kita akan baca ayat. Lepas tu kita akan ada terjemahan ayat. Lepas tu kita akan buat tafsiran ayat. Ya. Tafsiran ayat ni saya ambil daripada pelbagai kitab lah. Contohnya macam ni. Ya. Nanti ibu-ibu akan tengok. Ya. Saya akan tunjukkan kitab apa yang dirujuk. Okay, ini untuk disiplin kita mentafsir ayat. Ya. Lepas tu kita akan senaraikan apa yang kita dapat pelajari dia. Pengajaran-pengajaran. Lepas tu hujungnya kita akan senaraikan apa tindakan yang kita nak ambil.
Di setiap pengajaran, kita akan letakkan tindakan ni. Lepas kita dah tahu tindakan apa, kita kena bertindaklah. Itulah metodologinya. Baru masuk ayat baru. Ayat baru macam tu juga. Kita lepas kita baca ayat, kita tahu terjemahan, lepas tu kita akan belajar. Tapi sebelum tu, setiap ayat tu saya letakkan ni. Perkaitan di antara ayat dengan ayat sebelum. Dia punya kesinambungan ayat dengan ayat. Lepas tu, macam biasa, ada ayat Quran, ada terjemahan. Lepas tu, kita ada huraian. Tafsiran ni saya akan letaklah. Saya ambil dari mana tafsirannya, kitab apa tafsirnya. Kemudian, seperti biasalah, pengajaran dan juga tindakan. Kalau ibu-ibu ada cadangan lain, tolong maklumkan. Okey. Selesailah kita. Ada apa-apa pertanyaan? Boleh Assalamualaikum. ikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya nak tanya, pendidikan Nabi Yusuf ni adakah masa dia berduduk dengan Al-Aziz tu? Sebab sampai raja tu beri dia kepercayaan untuk memegang jawatan yang tinggi di perbendaharaan negeri negara dia. Ibu sekali soalan kembali sekali lagi. Pendidikan awal, adakah dia masa-masa dia duduk dengan Al-Aziz tu? Oh, tak, sebenarnya pendidikan awal dia masih duduk dengan bapak dia lagi. Tetapi pembesaran dia yang pembesaran dia itu sampai umur dia matang masih dia duduk dengan Al-Aziz lah. Waktu maksudnya dia membesar, Allah ajar dia mimpi, dia dapat pangkat kenabian tu. Dia dapat masa membesar di rumah Al-Aziz bersama dengan isteri Al-Aziz tu. Lepas tu ibu kena ambil maklum juga, jawatan dia tu bukan diberi oleh Al-Aziz ya. Jawatan dia tu diberi oleh Raja Al-Malik. Tetapi dia punya pangkat dia tu pun Al-Aziz. Okey, ingat Al-Aziz dia bukan nama. Dia adalah gelaran bagi orang yang ada kuasa yang besar di Mesir. Dia panggil Al-Aziz. Dia macam soalan macam Perdana Menteri lah Al-Aziz tu. Tapi dia panggil Al-Aziz. Sebab lepas ni kita akan jumpa nanti Nabi Allah Yusuf pun dia juga digelar Al-Aziz. Sewaktu mana adik-beradik mereka dapat stok makanan tu, mereka akan kata bagus Al-Aziz tu. Jadi Al-Aziz bukan nama orang. Dia adalah gelaran. Raja tu pula, dia dipanggil Al-Malik. Al-Malik tu kita jumpa kalau raja-raja Arab kan, dipanggil Al-Malik Faisal. Dipanggil Al-Malik. Kalau kita tulis raja kan, raja, dipanggil Al-Malik. Tapi Malik tak ada nama. Jadi jawatan itu diberikan oleh Al-Malik. Tetapi Nabi Yusuf meminta jawatan lebih khusus lah. Okey. Ada soalan lain? Ada pertanyaan lain? Saya minta kalau tuan-tuan perempuan ni, siapa yang pernah ikut bengkel surah Yusuf, kapan-kapan boleh kita kongsi sehabis-habisnya. Supaya kita semua dapat manfaat. Maksudnya tak tak berpada dengan apa yang saya kongsikan. Jadi kena kongsikan juga ya mana-mana maklumat supaya kita dapat manfaat. Sebab cadangnya macam nak bukukan ni kisah Nabi Yusuf ni. Cuma kisah tu dah banyak buku, cuma nak kena buat metodologi yang lain. Tak apa ibu-ibu, nota ni boleh gunakan, tak ada apa. Sebenarnya memang saya nak bukukan tapi saya rasa tak perlu saya simpan-simpan lah. Ilmu ni tak perlu nak sembunyi-sembunyi, nak kongsi-kongsi. Tak perlu nak kongsi pula, tak perlu nak sorok-sorok lah. Ambil je, manfaat je, tak apa. Sebab kita nak belajar. Okey, ada soalan lain ibu-ibu? Ada pertanyaan lain tak? Ada apa nak kongsi? Tak ada dah. Setuju ke tajuk ni? Ha? Setuju tak? Nak lain-lain tak cakap. Yang lain-lain tu ikut suka ustaz lah. Dia kata, bagus, Alhamdulillah. Moga Allah bagi rahmat. Okey.
Antara sebab utamanya, pertama sebab dia petang. Petang ni, kalau kelas pagi ni, mungkin kita boleh fokus dia tinggi. Dan petang ni, Allah ngantuknya lah. Satu. Yang kedua, sebab saya ada nota penuh. Jadi, saya rasa macam, tak kena kalau saya tak paparkan nota. Sebab kita guna Zoom. Online ni dia the best lah. Ada nota lah sebenarnya. Ha? Kalau kita fizikal tak apa. Lepas tu yang ketiga tu sebab dia sebaik-baik kisah. Moga-moga kita dapat tunaikan tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Kita telah kaji sebaik-baik kisah. So kalau kita tak kaji, tak belajar, takut nanti kita termasuk kumpulan yang ada ku kisah. Yang tu masalah tu nanti. Jadi Allah dah ceritakan sebaik-baik kisah, maka kita kena ambil sangat-sangat kisah tu. Moga-moga kita lepaslah tanggungjawab kita dengan Al-Quran, iaitu kita tidak mengabaikan kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah nanti kita akan pelajari hari demi hari. Okey. Ya, saya berhentilah dekat dengan keadaan ni. Ada apa-apa lagi ke? Tak, dekat FB pun semua tulis setuju dan teruja nak belajar surah ni. Okey, alhamdulillah. Keterujaan tu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mohon Allah istiqamahkan apa ni rasa keimanan itu untuk kita belajar. Baik. Ustaz, apa hari tu Ustaz suruh kami cari pengajaran surah Al-Jin kan Ustaz, yang dalam nota Ustaz tu ada berapa? Jadi Kak dah kira surah Ada Al-Jin berapa kak? ada Ada berapa kak? 63 pengajaran daripada 28 ayat. 63 pengajaran. Alhamdulillah. Kenapa kenapa kita minta senaraikan? Sebab kita nak tahu kalau konsep tadabbur mesti kena ada pengajaran. Nah, sebab dia bur tu hujung tu. Okey? Cuma cara mengeluarkan pengajaran tu mestilah kena faham dulu. Jadi kena faham ayat, berkeluar pengajaran. Okey, berapa tindakan kak? Tindakan Yang semua telah kita dua-dua. senaraikan. Ustaz bagi serba dua tindakan. Jadi 50, 28 kali 2, 58. 28 kali 2, 56. Ada 56 tindakan ya. Tapi ada yang macam samalah. Maksudnya tu kenapa nak sebut tindakan? Kerana Quran Allah Taala turunkan adalah untuk kita ambil petunjuk. Bukan sekadar tunjuk. Tapi kita kena baikilah. Kat mana yang tak betul, tak sesuai dengan Quran, kita baiki. Dia macam para sahabatlah, turun 10 ayat, amalkan. Tunaikan. Turun lagi baru amal. So kita nak macam tu. Ya, sekurang-kurangnya kita ada senara-senara itu. Okey. Okey. Ada sebarang penambah lain? Tak ada. Kita berhentilah dengan keadaan ni. InsyaAllah. Yes, baik-baik. Okey, saya sangat alukan kalau ada dua sesi. Ya. Maksud, bukan dua sesi, ada dua hala. Ya. Sambil tu siapa nak bagi penambah maklumat, sangat dialu-alukan. Saya seronok kalau macam tu. Kita sama-sama belajar. Ya. Okey. Jadi itu saja. Serah kepada Kak Liza, Kak. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz semua. On time kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tasbih shalah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Kak Lisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.